Assalamualaikum teman-teman semua. Untuk mencegah keriting daun pada pohon jeruk, saya gunakan Kurakron. Menggunakan takarannya ini alat suntik 2 mili untuk 2 liter air. Masukkan ke dalam alat semprot ini. Ini botolnya. Ini sangat ampuh sekali untuk mencegah daun jeruk keriting atau kutu kebul. Lalu kita kocok-kocok agar merata cairannya. Lalu semprotkan seperti ini. Hati-hati penggunaannya, jangan melawan arah angin ya. Harus mengikuti arah angin karena beracun. Semprotkan sampai basah. Ini sangat bagus sekali nih Kurakron nih. Nah, seperti ini kan sudah ada keriting-keriting seperti ini nih. Ini terlambat pengobatannya. Terlambat dalam pencegahan. Demikian penjelasan dari saya. Apabila video ini menginspirasi Anda-Anda semua, silahkan subscribe, like, dan tekan loncengnya ya teman-teman semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.